M, ada Evastar 3 unit sama Bismania. Hati-hati gentin. Semoga selamat sampai tujuan. Ada NPM V83 sama Bismania. Di belakangnya ada Evastar, ada Gumarang Jaya, ada ANS sama Bismania. Malam hari ini Palala sahabat Bismania, Palala Gentino masih berhenti di Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini sahabat Bismania, pukul 20.49 menuju rantau. Palala Gentino berangkat keluar meninggalkan Terminal Morobungo Jambi sahabat Bismania di malam hari ini menuju rantau. Di belakangnya ada NPM, ada Evastar 3 unit sama Bismania. Hati-hati gentin. Semoga selamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bismania dimanapun berada. Jumpa lagi bersama Bang Don Chan di YouTube. Di malam hari ini. Hari ini adalah hari Oktober 2024. Kita masih berada di Terminal Morobungo Jambi di malam hari sahabat Bismania. Untuk memantau bus-bus yang masuk dan keluar ke Terminal Morobungo Jambi. Ada Evastar, ada Gumarang Jaya. Evastar meninggalkan Terminal Morobungo Jambi. Ada 2 unit ANS Evastar menuju rantau. Semoga selamat sampai tujuan. ANS, hati-hati dah. ANS keluar meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini sahabat Bismania menuju rantau. Gumarang Jaya sahabat Bismania. Gumarang Jaya meninggalkan Terminal Morobungo Jambi malam hari ini sahabat Bismania menuju rantau. Wah, bus Sumbar baru sampai di Terminal Morobungo Jambi sahabat Bismania. Masuk lagi sahabat Bismania, ada Palala Merah. Ya, Palala yang kedua yang kita temui jumpai di malam hari ini sahabat Bismania. Dari kampung Sumatera Barat sampai di Terminal Morobungo Jambi menuju rantau. Masuk lagi sahabat Bismania, ada Mior yang kedua di malam hari ini dari Padang memasuki Terminal Morobungo Jambi sahabat Bismania. Di belakang pelat ANS yang kedua keluar meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini sahabat Bismania menuju rantau. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati ANS menuju rantau. Rantau nan jauh. Jakarta sahabat Bismania tujuannya. Amsterdam sahabat Bismania keluar meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini. Amsterdam dengan gayanya meninggalkan Terminal Morobungo Jambi. Oke dah, hati-hati. Jabodetabek, semoga selamat sampai tujuan. Palala, sahabat Bismania, masuk lagi Sembodo. Wah, Sembodo, sahabat Bismania. Ada Mior, ada Sembodo. Kemudian Palala, ANS sudah keluar meninggalkan Terminal Morobungo Jambi. Mior yang kedua, sahabat Bismania, siap-siap meninggalkan Terminal Morobungo Jambi dengan gayanya yang begitu bersih. Wah, Salembur, ini Mior baru. Mior terbaru ini sahabat Bismania. Waduh, masih bagus Mior baru. Keren Salembur sahabat Bismania. Doakan semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati Salembur menuju rantau. Di dalam masih ada Sembodo sahabat Bismania. Oke sahabat Bismania, jangan lupa bantu supportnya dengan cara subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang seperti channel-channel yang lain. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan video-video terbaru dari Bang Don Candi. Sembodo meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini pukul 20.57 sahabat Bismania menuju rantau. Semoga selamat sampai tujuan. Mutia Putri Mulia
Fatika. Wah, di dalam ada Mutia Putri Mulia, sahabat Bismania. Masih berhenti dari arah Sumatera Barat. Berhenti di Terminal Morobungo Jambi menuju Rantau. Hari ini hari Selasa, sahabat Bismania. Hari Selasa, 8 Oktober 2024. Bus-bus Sumbar baru sampai Terminal Morobungo Jambi pukul 29.00. Di depannya masih tadi sudah banyak juga bus-bus Sumbar yang lain. Sekarang masih ada satu unit Mutia Putri Mulia, sahabat Bismania. Kita akan menunggu unit-unit yang lain karena belum hadir semuanya. Mutia Putri Mulia yang pertama di malam hari ini meninggalkan Terminal Morobungo Jambi, MPM 28, keluar menuju Rantau dengan gayanya. Alhamdulillah dengan gayanya. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Mutia Putri Mulia, hati-hati di jalan. Medan Jaya, di belakang Mutia Putri Mulia, sahabat Bismania, memasuki Terminal Morobungo Jambi, bus kebanggaan Sumatera Utara yang pertama di malam hari ini dari Sumatera Utara menuju Jabodetabek, masih berhenti di Terminal Morobungo Jambi. Di belakang Medan Jaya ada lagi Yohanda Prima, sahabat Bismania. Yohanda Prima dari Pekanbaru menuju Palembang dengan gayanya memasuki Terminal Morobungo Jambi. Wah, ini ada bus Pekanbaru dan juga ada bus Medan, sahabat Bismania, di dalam Terminal Morobungo Jambi pukul 21.03. Di dalam sana, sahabat Bismania, ada dua unit, satu unit Medan Jaya, satu unit Yohanda Prima, masih berhenti di Terminal Morobungo Jambi. Yohanda Prima, sahabat Bismania, bus putih. Wah, bus putih yang begitu berseri-seri. Yohanda Prima. Ah, ada. Oke dah, tadi dah. Semoga selamat sampai tujuan. Dengan gayanya, Yohanda Prima meninggalkan Terminal Morobungo Jambi menuju Palembang, sahabat Bismania. Hati-hati Yohanda Prima, semoga selamat sampai tujuan. Menyusul Medan Jaya, sahabat Bismania. Medan Jaya ungu meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini dari Medan menuju Jakarta. Semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati Medan Jaya. Masuk lagi sahabat Bismania, ALS antar lintas Sumatera. Di belakang ALS ada NPM, naiklah perusahaan Minang, sahabat Bismania. Oke, bagi sahabat Bismania yang mau ke Jakarta dari Terminal Morobungo dan sekitarnya, bus-bus Sumbar pada beberapa hari ini masuk malam, sahabat Bismania. Karena ada macet di daerah Kiliran Jawa sehingga membuat keterlambatan keberangkatan bus-bus Sumbar. Di dalam ada dua unit lagi, sahabat Bismania. Satu unit ALS, satu unit NPM. Naiklah perusahaan Minang, NPM, meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini, sahabat Bismania. NPM V19 meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini menuju Jakarta dan sekitarnya. Semoga selamat sampai tujuan. Di sana masih ada ALS, sahabat Bismania. Oke, sahabat Bismania, bantu supportnya dengan cara share, subscribe, tonton video ini, ikuti keseruannya, sahabat Bismania. Kita akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dari Terminal Morobungo Jambi. ALS antar lintas Sumatera, bus dari Medan Sumatera Utara meninggalkan Terminal Morobungo Jambi di malam hari ini. ALS 049 meninggalkan Terminal Morobungo Jambi menuju
Pulau Jawa belakang ALS antar lintas Sumatera sahabat Bismania. Ada Putra Simas bus Bengkulu Medan masih berada di Terminal Morobungo Jambi. Dari Bengkulu sepertinya sahabat Bismania malam hari ini menuju Medan. Suasana malam hari di Terminal Morobungo Jambi sahabat Bismania pukul 21.33. Ada Putra Simas masih terparkir di Terminal Morobungo Jambi sahabat Bismania. Putra Simas, Putra Simalungun atas. Oke. Oke dah. Oke. Menuju Medan dan Pekanbaru. Oke sahabat Bismania. Di malam hari ini kita sampai di sini pantauan kita. Karena tidak ada lagi bus-bus yang masuk ke Terminal Morobungo Jambi. Terima kasih yang sudah bantu support. Semoga sukses, berkah umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusan. Terima kasih sahabat Bismania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.